Telaga Biru CWNM Bogor merupakan sebuah objek wisata alam yang baru saja beroperasi pada akhir tahun lalu. Hadirnya objek wisata baru ini makin meramaikan deret objek wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat. Meskipun baru beberapa pekan, destinasi wisata ini langsung menarik perhatian para wisatawan. Potret birunya air telaga dengan alam di sekelilingnya yang asri menjadi penyebab utamanya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke video berikutnya, mohon untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman dan keluarga kalian sebagai bahan video referensi sebelum melakukan perjalanan. Thank you.
Seperti biasa, kalian bisa masuk ke pintu gerbang Taman Nasional Gunung Salak, dan itu bayarnya Rp15.000 per orang. Terus nanti di gerbang tempat wisatanya Telaga Biru Cawene itu dikenakan biaya sekitar Rp15.000 per orang lagi, guys. Dan ini karena termasuk masih kawasan wisata baru, jadi jangan berharap kalian jalanannya baik-baik aja. Nanti kalian udah seperti lihat di perjalanan yang gue shoot sebelumnya, jalannya masih bebatuan, apalagi kalau kayak sekarang lagi musim hujan seperti ini, jalanan licin, masih bebatuan, dan ini jalanan menuju telaganya pun masih tanah, dibikin tangga dengan alat seadanya itu bambu. Mungkin kita akan turun sampai bawah sekitar 5 sampai dengan 10 menit ya guys, kita lihat ke bawah gimana. Let's go. Ini untuk kondisi kamar mandinya seperti ini guys, pakai bilik dari bambu, ada airnya langsung, cuman nggak ada dudukan untuk toiletnya. Sini. Di sini juga disediakan tempat untuk camping. Lihat, ada beberapa orang yang camping juga di sini. Tuh.